Okay, what's up guys? So kali ni aku akan buat review mengenai Cizilla yang kata makanan menu yang terbaru daripada KFC. Walaupun menu ni macam biasalah yang telah digepar-gepurkan oleh netizen-netizen mengatakan mozzarella dia penuh, padat and terbaik lah kan. So aku akan cuba review Cizilla ni sama ada sedap ataupun tidak. Sejujurnya aku kan peminat KFC . Aku ni peminat McDonald's, burger-burger McDonald's seperti Big Mac, McChicken kan. Ni kali pertama aku makan burger daripada KFC. Jom kita cuba. Aku baru beli tadi daripada KFC. So aku kita tengok, kita akan cuba tengok ada apa yang kita dapat. Beli Zinger Cizilla berharga RM20, 10 sen lah begitulah, lebih kurang RM20, 10 sen untuk combo meal. So apa yang aku dapat ialah burger Zinger. Yeah, nampak ya, burger Zinger. Kat sini kita dapat roti, ada sos keju, aku dapat cair sikit. Ini mozzarella panty, Zinger. Tu je lah. Okay. So dah habis. So next, kita buka dalam box dia. Box yang aku dapat adalah kentang. Wow, ayam ni aku minat kan, ayam isi banyak ni aku minat. Wing apa lagi, peha aku minat lah. Kalau isi bahagian tight semua ni aku tak minat sangat lah, apa gemar. Dan dapatlah sebuah secawat air strawberry. So aku tak nak meninggalkan masa, kita akan cuba rasa dulu burger Zinger ni. Okay, kita cuba. Kita cuba. Okay, not bad. Rasa rangup. Aku rasa ayam lah. Rasa pedas-pedas sikit. Rasa pedas-pedas sikit lah. Ujung-ujung tu rasa pedas sikit lah. Tak terlampau pedas sangat. Rasa macam biasa-biasa je pedas je. Mozzarella tu aku tak dapat rasa. Cheese pun aku tak dapat rasa sangat. Tak tahu mungkin ni aku guna rasa lagi sekali. So kali ni aku akan cuba buat kali yang kedua. Tadi mungkin kali pertama tu aku tak rasa sangat. So kali kedua aku akan cuba lagi sekali. Kita akan rasa ada dengan bahagian dia punya sos. Nampak kan sos dia kan? Sos dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuba nak buka. Tak, aku tak rasa. Oh. Okay. Tadi aku tak rasa dia punya mozzarella. Mozzarella dah macam ke bawah sikit. So kali ni aku cuba lagi sekali. Aku pastikan mozzarella ni makan sekali hingga burger lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu terbaik. Tapi tak macam yang aku expect lah, mozzarella dia yang kita tadi macam panjang kan. Tadi tadi ya. So bukan kata macam aku feel lah mengenai mozzarella dia. Mozzarella dia tak macam tadi, kita tadi tu yang panjang kan. So bukan tadi panjang. Dia saya macam ni. Macam tu je. So feel lah. Boleh lah cuba kan, okey lah. Boleh lah. Dan aku suka lah tempat dia rangup. Satu lagi dia rangup, lepas tu rangup. Lepas tu ada cheese mozzarella. Yang dia punya sehingga pun rangup. Okey. Bagi aku, boleh lah. Aku ni jenis suka makan ada sos lah. Boleh lah, tak ada, ada sos. Cuba tak ada sos. Setelah aku tak sos eh, dia pedas sikit. Sebab ni pun macam pedas, pedas biasa je lah. Pedas-pedas biasa je. Tak berapa pedasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sedap. 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 Sorry lah, somot sikit. Aku pun tak pandai nak makan burger. Ha, kita kau kau tengok. Dia punya cheese. Alah, feel lah. Tak tarik lah. Okay, itu saja guys. Yang aku boleh ringkaskan mengenai Zinger Cheezera ni. Pada pendapat aku lah. Aku punya expectation aku. Tak sampai lah. Dia punya expectation aku pun terhadap mozzarella cheese dia tu. Tak, lapenti tu aku ingat iklan dia macam tarik kan. Tarik cheese dia mozzarella tu tarik yang panjang-panjang. Rupanya lah macam feel lah sikit lah, rasa macam slap lah. Macam spoil lah, kata yang spoil betul lah makan macam ni. So boleh lah, not bad lah. Best lah, kira kombinasi yang agak unik dan sedap lah juga pada burger pada KFC ni. Bagi aku okey lah, not bad lah dengan inti mozzarella tu tebal juga kan, sama dengan inti burger. Satu kejutan yang bagus. So itu je lah aku punya ulasan aku mengenai Zinger Cheezera ni. Okay, itu je lah. Jangan lupa subscribe, like and share.